Ngapain? Serius banget? Ih, kakak ngagetin aja. Ade mau coba mempelajari tarian adat Jawa Barat, kak. Yaitu tarian Jaipong. Oh, tumben. Iya, tadi Ade lihat ada selingan video menari Jaipong, kak. Terus adik jadi penasaran. Wah, ternyata bagus, kak, tariannya. Jadi Ade coba lihat video latihan menari Jaipong aja. Bagus. Ya udah kamu lanjutkan, Vi. Memang tarian daerah di Indonesia itu bagus dan beragam sekali, Vi. Dan tarian daerah itu tidak cuma untuk karya seni saja, namun juga kadang untuk perayaan di adat tertentu. Eh, iya, kak. Iya. Contohnya tarian pendet dari Bali. Tarian ini adalah pembuka upacara di pura. Penari yang terdiri dari wanita dewasa menari sambil membawa perlengkapan sesajen. Tarian ini juga melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Wah, ternyata tarian juga ada makna mendalami seperti itu ya, kak. Salut, Vivi. Vivi jadi penasaran nih sama tarian daerah lain. Wajib dong, Vi, untuk makin memperluas pengetahuan kita tentang ragam Indonesia. Nah, teman-teman di rumah, kakak mau nanya nih, adakah tarian di daerah kalian yang dipertunjukkan pada perayaan tertentu? Jika ada, apakah nama tarian itu? Setelah itu, adakah makna atau tujuan dari tarian itu? Jangan lupa tuliskan jawaban kalian di buku latihan masing-masing ya. Iya teman-teman, aku dan Kak Marcel penasaran nih sama jawaban kalian. Ya udah, kita mulai yuk materinya. Ayo. Selamat pagi teman-teman kelas 4. Nah, sebelum Kak Marcel memulai materi yang ada, enaknya aku menyapa kalian dulu kali ya. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya. Oh iya, jangan lupa untuk menyiapkan buku catatan dan latihan kalian ya. Serta jangan lupa berdoa agar semua ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Yuk kita mulai berdoa. Yuk. Amin. Sebentar lagi Kak Marcel akan memulai materinya. Dengarkan dengan cermat ya teman-teman. Jangan lupa juga catat informasi penting dari materi yang disampaikan. Karena akan ada soal latihan setelah ini ya. Jadi mohon disimak baik-baik. Yuk kak, kita mulai. Yuk. Meset ngepung luhur jauh di awan-awan. Beber kena jangcangna. Oke, kakak mulai ya. Tari Manuk Dadali. Tari Manuk Dadali berasal dari Provinsi Jawa Barat. Tarian ini menggambarkan kegagahan burung Garuda, rasa nasionalisme, dan juga persatuan NKRI. Tari Manuk Dadali ini merupakan penafsiran pesan dan lirik dari lagu Manuk Dadali yang sudah lebih dahulu populer di Jawa Barat dalam gerak tari. Manuk Dadali adalah lagu berbahasa Sunda ciptaan Sambas Mangundikarta yang populer di tahun 1960-an. Lagu ini menceritakan seekor burung Dadali yang diartikan sebagai burung Garuda yang gagah dan perkasa. Di samping itu, lagu ini juga mengandung nilai persatuan NKRI yang terbingkai dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Menggambarkan nyali besar yang dimiliki oleh suatu negara dan juga harmonisnya kehidupan sebuah negara dalam persatuan. Gerakan dalam tari Manuk Dadali terdiri atas beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. Pertama, tarian diawali dengan posisi kuda-kuda sembari mengayunkan kedua lengan. Kedua, palingkan wajah ke arah kanan dan kiri sesuai arah tangan dan kaki. Lalu ayunkan tangan sampai ke bahu,
dan putar badan. Ketiga, ayunkan tangan hingga ke pinggang, sembari melangkahkan kaki sebanyak 2 langkah ke kanan dan ke kiri. Keempat, kemudian panjangkan lengan dan langkahkan kaki ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Kelima, setelah itu ayunkan tangan dan kaki ke depan secara bergantian, lalu mata mengikuti arah kaki. Dan terakhir, meletakkan tangan di dada sembari kaki ditekuk dan kepala mengikuti arah tangan yang digerakkan ke depan. Nah, begitu Vi, penjelasan tentang manuk dadali. Menarik bukan tariannya? Menarik banget, Kak. Jadi pengen belajar langsung. Tapi ini bisa kan kalau sendirian? Tari manuk dadali ini bisa dilakukan oleh satu orang saja ataupun berkelompok. Karena tidak ada batasan jumlah penari, Vi. Oh, berarti nggak masalah kan kalau adik mau belajar tariannya kita sendiri? Iya, betul banget. Eits, tapi sebelum kita mempelajari tarian, kita harus menjawab soal latihan dulu dong. Biar nggak lupa sama penjelasan tentang manuk dadali tadi. Oh, boleh tuh, Kak. Sekalian ingat-ingat tarian tadi. Oke deh. Kalian boleh tulis dulu soal yang ada di layar. Nanti kakak beri waktu untuk menjawab, oke? Yuk kita mulai. Soal pertama. Berasal dari manakah tari manuk dadali? Lanjut soal kedua. Apa yang digambarkan dalam tarian ini? Lanjut soal ketiga. Berapa jumlah penari yang dibutuhkan untuk menarikan tarian ini? Nah, kakak beri waktu kalian untuk menjawab ya, teman-teman. Vivi nanti bantu kakak menjawab ya. Bisa kan? Siap, Kak. Bisa dong. Gimana, teman-teman? Sudah? Mantap. Nah, yuk kita bahas soal pertama. Berasal dari manakah tarian manuk dadali? Jawabannya dari mana nih, Vi? Jawabannya dari Provinsi Jawa Barat, Kak. Ini Vivi pasti yakin banget sih, Kak. Tepat sekali. Wih, fokus ternyata ya kamu, Vi. Oke, sekarang lanjut ke soal kedua. Apa yang digambarkan dalam tarian ini? Apa coba? Ingat nggak, Vi? Bentar, Kak. Tarian manuk dadali ini menggambarkan kegagahan burung Garuda. Gitu bukan ya, Kak? Kurang lengkap sih, Vi. Nah, jawaban yang lengkap adalah tarian manuk dadali menggambarkan kegagahan burung Garuda, rasa nasionalisme, dan juga persatuan NKRI. Gitu. Oh, kurang tepat ya, Kak? Yah. Ya, nggak apa-apa dong. Kan namanya belajar. Kalau salah ya wajar. Tenang, kita masih banyak latihan yang lain. Jadi kamu bisa lebih baik nanti. Ya udah, lanjut ya. Kita ke soal ketiga. Berapa jumlah penari yang dibutuhkan untuk menarikan tarian ini? Hayo, berapa? Oh, tarian manuk dadali ini bisa dilakukan oleh satu orang atau berkelompok, Kak. Nggak ada batas jumlah penarinya kan ya? Bener, Vi. Nah, bener kan apa kata kakak? Kamu akan semakin baik jika terus berlatih. Nah, kalau teman-teman di rumah gimana nih? Bisa kan? Mantap. Nah, sekarang kakak akan memberikan kalian sedikit tugas untuk dikerjakan bersama orang tua atau orang di sekitar kalian ya. Tulis dulu soalnya di buku latihan masing-masing. Perhatikan layar. Soal pertama. Siapa pencipta lagu Manuk Dadali? Soal kedua, nilai apa yang terkandung dalam syair lagu Manuk Dadali? Soal ketiga, apakah menurutmu tari ini mudah dilakukan? Soal keempat, atau terakhir, bagaimana dengan daerahmu? Adakah tarian yang menggambarkan persatuan dan kerukunan? Nah, tadi adalah soal lanjutan dari bacaan tarian Manuk Dadali. Kerjakan tugas ini saat kalian ada waktu luang di rumah ya, teman-teman. Sekalian untuk mengingat materi tentang tarian Manuk Dadali. Oh iya, Vi. Ngomong-ngomong, kita pindah ke ruang belajar aja yuk. Biar belajarnya lebih fokus. Boleh, Kak. Yaudah yuk. Yuk.
Nafi, karena kita sudah di ruang belajar, enaknya kita coba latihan soal, ya enggak? Wah, boleh-boleh tuh, Kak. Emangnya sekarang mau latihan tentang apa, Kak? Ini, Kakak punya beberapa kata acak. Vivi dan teman-teman di rumah nanti coba susun jadi kalimat yang benar ya. Siap, Kak. Oh iya, jangan lupa untuk tulis dulu soalnya ya, teman-teman. Agar nanti bisa lebih mudah menjawabnya. Tenang aja, Kakak akan beri kalian waktu menulis dan menjawab. Soal pertama, ada kata manuk dadali dari tari, provinsi, berasal, dan Jawa Barat. Oke, soal kedua. Ada kata manuk dadali, Sunda, ciptaan, lagu, adalah, berbahasa, Sambas Mangundikarta. Nah, kita lanjut ke soal ketiga ya. Ada kata ini, burung, menceritakan, gagah perkasa, lagu, seekor, Garuda, yang. Oke, kita lanjut ke soal keempat. Tari manuk dadali, oleh, bisa, satu, ditarikan, orang, banyak, maupun orang. Nah, gimana teman-teman? Sudah? Kamu sudah siap menjawab belum, Vi? Sudah, Kak. Yuk kita bahas. Oke, kita ke soal pertama ya. Apa nih kalimat benarnya, Vi? Tari manuk dadali berasal dari Jawa Barat, Kak. Yap, betul banget. Nah, pasti teman-teman di rumah penasaran. Kok bisa gitu ya? Vivi bisa jelasin gak nih? Bisa, Kak. Kan adik yang jawab. Jadi gini, teman-teman. Kita pakai pola kalimat S, P, O, K. S untuk subjek, P untuk predikat, O untuk objek, K untuk keterangan. Ini tidak semuanya harus dipakai, namun urutannya harus seperti itu. Di sini kita memakai pola S, P, K. Subjeknya adalah tari manuk dadali, kemudian predikatnya adalah berasal, keterangannya adalah dari Jawa Barat. Objek tidak dipakai karena tidak ada kata benda atau aktivitas subjek di kalimat ini. Begitu kan, Kak? Tepat sekali. Nah, udah paham kan teman-teman semua di rumah? Kalian bisa diskusikan dengan orang tua ya, pola penyusunan kalimatnya seperti apa. Masih sama kok menggunakan pola kalimat S, P, O, K. Namun bisa salah satu unsurnya tidak ada. Maka dari itu, kalian harus sering latihan agar lebih memahami pola kalimat ini. Selamat berdiskusi! Halo teman-teman, masih semangat kan? Tentu harus semangat dong. Teman-teman, ada yang masih ingat tidak? Jika pada episode sebelumnya kita mengerjakan soal latihan terkait ruangan rapat pertemuan desa. Nah, kali ini kita akan membahasnya kembali. Wah, iya Kak, aku ingat soal ini. Yuk, sekarang kita perhatikan soal ini. Suatu ruangan rapat pertemuan desa dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 15 meter dapat menampung 150 orang. Nah, ruangan tersebut berencana diperluas hingga dapat menampung sekitar 300 orang. Sekarang kita tentukan ukuran perluasan ruangan yang seharusnya dilakukan. Aku lupa Kak caranya. Oh, tenang. Jika teman-teman masih bingung, jangan khawatir. Kak Marcel akan memberikan contoh soal. Jika satu orang membutuhkan 2 meter persegi, dan kapasitas yang dibutuhkan adalah 200 orang. Kita bisa mengkalikan terlebih dahulu jumlah orang, yaitu 200 kali 2 meter persegi, sehingga kita membutuhkan 400 meter persegi. Maka ukuran perluasannya adalah 20 meter kali 20 meter. Mudah bukan? Coba sekarang giliran Vivi yang menjawab. Dipandu sama Kak Marcel ya, aku dan teman-teman di rumah yang catat. Oke, nah
Diketahui panjang ruangan 20 meter, lebarnya 15 meter, dengan kapasitas menampung 150 orang. Yang ditanyakan, berapa ukuran perluasan jika ingin menampung kapasitas 300 orang? Untuk menjawabnya, kita ketahui dulu luas ruangan awal. 20 meter kali 15 meter sama dengan 300 meter persegi. Untuk mengetahui luas yang diperlukan satu orang, maka 300 meter persegi dibagi 150, hasilnya 2 meter persegi. Satu orang membutuhkan 2 meter persegi. Maka jika kapasitas yang diperlukan adalah 300 orang, ukuran perluasan yang diperlukan sama dengan 300 orang kali 2 meter persegi, sama dengan 600 meter persegi. Dari 600 ini, kita bagi salah satu antara panjang atau lebar. Misalkan, 600 dibagi panjang 20 meter, hasilnya adalah 30 meter. Itu artinya, kita harus menambah lebar ruangannya hingga 30 meter. Sehingga kita dapati salah satu opsi ukuran perluasannya adalah panjang 20 meter, lebar 30 meter. Wah, sekarang aku sudah paham, Kak. Teman-teman di rumah, jangan lupa mencatat langkah-langkahnya ya. Vi, jangan dibuang dulu, Vi. Daun itu kita bisa manfaatkan untuk menjadi kolase loh. Kolase, Kak? Kolase itu seperti apa? Nah, sini duduk. Biar kakak jelasin ya. Nah, jadi gini, Vi. Kolase itu merupakan salah satu jenis karya seni yang dibuat dengan cara menempel jenis bahan, termasuk daun. Wah, sepertinya seru tuh, Kak. Tapi kalau kita mau bikin kolase seperti itu, kita butuh berapa daun ya? Nah gini, kakak punya cerita yang bisa menjawab semua pertanyaan kamu nih. Simak baik-baik ya. Suatu hari, Flora dan Dian hendak membuat sebanyak-banyaknya karya seni kolase yang dibuat dari beberapa jenis daun. Mereka berencana menjualnya pada acara pameran dan bazar seni budaya di sekolahnya. Adapun bahan-bahan yang sudah dikumpulkan Flora dan Dian, 32 lembar daun nangka, 24 daun singkong. Karena setiap kolase dibuat dari perpaduan daun nangka dan daun singkong yang sama banyak, Flora dan Dian mencari faktor bersama atau faktor persekutuan dari 32 dan 24 untuk menentukan kemungkinan banyaknya kolase yang akan dibuat. Nah, untuk menemukan faktor dari 32, kita bisa mencari bilangan yang dapat membagi habis 32 di antaranya 1, 2, 4, 8, 16, dan 32 itu sendiri. Sementara, untuk menemukan faktor dari 24, kita bisa mencari bilangan yang dapat membagi habis 24 antara lain 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Dari kedua tabel berikut, kita ketahui faktor persekutuan terbesar dari 32 dan 24, yaitu 8. Maka, setelah kita mengetahui faktor persekutuan dari 32 dan 24, berikut ini adalah kemungkinan banyaknya kolase yang dapat dibuat oleh Flora dan Dian. Jika ingin membuat satu kolase memerlukan 32 daun nangka dan 24 daun singkong. Jika ingin membuat dua buah kolase, maka membutuhkan 16 daun nangka dan 12 daun singkong. Jika membuat 4 kolase, maka setiap kolase terbuat dari 8 daun nangka dan 6 daun singkong. Jika membuat 8 kolase, maka setiap kolase tersebut terbuat dari 4 daun nangka dan 3 daun singkong. Berdasarkan kemungkinan tersebut, Flora dan Dian memutuskan untuk membuat 8 kolase. Karena 8 adalah faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 32 dan 24. Jadi FPB itu kita bisa gunakan untuk menghitung kemungkinan ya, Kak? Betul, Vi. Nah, jadi FPB yang dapat kita gunakan untuk menentukan jumlah kolase terbanyak yang dapat dibuat dengan catatan komposisi bahan tiap kolase sama. Tapi masih ada loh cara lain dalam mencari FPB. Ada yang lebih mudah kan, Kak? Semuanya akan mudah kalau kita paham, Vi. Maka dari itu, Vivi dan teman-teman di rumah perhatikan baik-baik ya.
cara lain untuk mencari FPB dengan menggunakan pohon faktor atau faktorisasi prima, Vi. Pohon faktor sendiri adalah pohon dengan susunan ke bawah yang menggunakan pembagian bilangan prima. Kita lihat bilangan 24 dan 32 kita bagi dengan bilangan prima terkecil yang bisa membagi bilangan tersebut, yaitu 2. Setelah kita selesai membuat pohon faktor, angka 2 merupakan bilangan prima yang mempunyai kesamaan faktorisasi prima dari kedua pohon faktor. Di mana pangkat paling rendah dari faktor 2 adalah 2 pangkat 3, sehingga FPB dari kedua bilangan tersebut adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Wah, ternyata bisa lebih mudah lagi ya, Kak. Ada satu lagi nih cara lain, Vi. Masih ada. Seperti apa, Kak? Cara lain untuk mencari FPB dari 32 dan 24, kita cari dulu nih bilangan yang bisa membagi keduanya. Sehingga kita dapati FPB dari 24 dan 32 adalah 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3 sama dengan 8. Wah, ternyata banyak juga ya, Kak, cara mencari FPB. Tapi aku lebih suka pakai cara pohon faktor, Kak. Ya sudah. Nanti kalau Kakak beri latihan, Vivi jawab pakai pohon faktor ya. Oke, Kak. Ya udah, ayo bersih-bersihnya kita selesain dulu. Abis itu kita buat kolase. Jangan lupa ya mencatat judul-judul buku atau teks bacaan yang sudah kita baca hari ini. Seperti hari ini, kita sudah membaca bacaan dan cerita berjudul Tarian Manuk Dadali. Jangan sampai lupa untuk selalu mencatat judul bacaannya, agar kita tidak lupa apa yang sudah kita baca hari ini. Teman-teman, ini dia materi yang sudah kita pelajari hari ini. Sudah jadi. Gak kerasa ya teman-teman, kita sudah di akhir sesi belajar hari ini. Terima kasih ya sudah belajar bersama Vivi dan Kak Marcel. Jangan lupa, besok kita akan kembali lagi menemani kamu belajar. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk 5M ya. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.